something else. Oh, mirip Irene gak? Oh iya, yeah, yeah. Irene. Kan 6 orang, kenapa ini ada 5 digit ya? Wow, listing a diamond, ya, listing diamond. Serai pertama diamond. Serai. Halo teman-teman, kami adalah Tom. Nah, hari ini kita ada request, tolong reaction. Music video Dumcit. Dumcit. Dumcit atau Dumcita? Dumcita. Dumcita. Ya, nanti kita coba baca-baca background yang sudah ditulis pakai bahasa Korea juga ya. Kalau gitu, kita mulai. Let's go. Secret number ada 5 ya. Kayak password. Okay, notisinya 5 ya. Cantik banget. Ini kayak Blackpink. Iya, lagunya kayak kayak biru sama Jisoo. Blackpink in your area. Aku mirip-mirip ya sama Blackpink. Oh. Videonya canggih banget. Canggih banget. Oh. Cantik ya. Oh, mirip Irene gak? Oh iya, yeah. Irene. Keren. Oh, dia pasti Dita. Iya, betul. Dita. Putih sekali. Iya, dia kayak orang Korea ya. Ini mirip banget lagunya. Blackpink Pal ini YG Entertainment bukan? Kayaknya bukan, tapi enggak lah, ini beda lah. Beda lagi ya? Beda. Tapi lebih bagus kayaknya, ya. Aku suka lagunya. Iya. Kayaknya tadi dianya apa ya, orang Jepang. Iya, orang Jepang. Lea? Lea. Jadi dia rap, bagian rapper kayaknya ya. Dita keluar banyak banget loh. Oh, iya. Ya, kayak, dia kayaknya main leader ya. Iya, main gitu. Iya. Dumcita. Lagunya bagus banget. Iya. Kayaknya Dita ini main dancer ya. Paling bagus tariannya. Dia orang Jepang. Ya, Lea. Aku sangat suka sama makeupnya. Oh iya. Tidak terlalu banyak makeupnya. Oh iya? Iya. Kalau idol-idol lain kan tiba-tiba begitu banyak. Rambutnya juga. Oh, diamond ini belumnya diamond ya tadi. Ini apa ini? Lipsticknya. Lipstick diamond. Dita berarti bahasa Koreanya pinter berarti ya? Iya pasti. Oh. Keren banget. 6 orang kan? 6 orang? Iya. Di dalam kardus apa ya? Ada apa? Oh, ini buka ya? Mau buka? Enggak, belum ya? Buka ya? Dumcita, secret number. Bentar. Tadi kan 6 orang. Kenapa ini ada 5 digit ya? Oh iya, benar ya. Sebetulnya kan kalau 6 orang biasa 6 iya, gitu kan. Kayak pin. Iya. Pin yang 6 iya, kan. Lebih bagus. Nanti kan ada coba. Kemungkinan dulunya 5 orang. Oh. Dan tambah 1 orang lagi. Oke. Jadi aku jarang lihat
Ya banyak sih fans-fans Indonesia di BTS atau idol lain. Tapi aku jarang lihat komen yang paling banyak like-nya bahasa Indonesia. Iya, iya, hebat. Kayaknya ini si desainnya orang pertama ya di grup Indo Korea. Setahu aku sih pertama ya. Satu-satu ya, satu-satu. Iya, kalau gitu coba kita ngomongin music videonya dulu. Oke, oke, oke. Kesannya gimana? Dia cantik banget. Coba. Ini. Ya. Gila. Mirip siapa? Jisoo. Jisoo, Blackpink. Ya, kamu Jisoo suka kan? Iya, aku suka banget. Oke, jadi ini konsepnya ada banyak ya. Banyak banget di sini. Ini coba. Di sini ada lab. Iya, lab. Laboratorium. Ini nih, laboratorium. Iya. Yeah. Oh, kayaknya perampok. Perampok tahu konsepnya. Curi. Curi, Lupeng. Iya. Yeah. Belakangnya ada manekin yang pakai pakai itu ya. Pakai topeng. Topeng. Ini. Ya, ini. Motornya bagus sekali. Biasanya di setiap movie tahu enggak? Pasti harusnya ada motor atau mobil. Ya. Semua music video ini kayak gitu di Korea. Sama ada semuanya. Lipstick diamond ya, lipstick diamond. Selain pada kebetainan. Susah lo pasang itu. Iya, makanya. Satu-satu. Oh. Iya. Iya, mirip banget. Betul. Sama Irene. Wah. Oke, jadi untuk orang-orang yang pengen tahu info-infonya, kita udah siapin juga nih. Kita belajar bersama ya. Tapi ini bahasa Korea. Iya, bahasa Korea. Website untuk info-info di Korea. Ya, semua bidang atau semua hal ada di sini. Kalau pengen tahu bisa cari di sini. Vine Entertainment ya. Iya, Vine Entertainment. Baru tahu. Debutnya ya tahun 2020 pas pandemik ya. Oh iya. 6 orang. Iya, 6 orang ya. Dari kiri ini siapa? Minji. Minji. Dan Tita. Tita. Ju. Ju. Sudam. Sudam. Jinhee, Jinhee, Lea. Lea. Secret number itu artinya diartikan biar itu seperti password, password untuk semua orang. Jadi membuka segala yang istimewa. Kan kalau hal yang istimewa kita masukin password kayak handphone kita atau laptop kita, iPad kita, kita kasih password kan biar orang-orang tidak bisa lihat. Tapi di sini secret number itu menjadi hal yang istimewa. Iya, iya. Ya, jadi dikasih passwordnya. Nah, itu secret number. Ya, artinya bagus banget. Ya, just... Mereka punya total 4, lagunya total 4 ya. Nah, kita lihat award-awardnya ya. Wow, award-nya banyak banget ya. Wow, di Indonesia. Di Indonesia, top juara 10. 1. Wow, top 10 award. K-pop top 5. Wow. Di Spotify. Spotify. Satu lagi ya. Ya, Indonesia dan Inggris. Dan dari Cina, Jepang, dari Cina lagi, dan dari Indonesia lagi tahun ini ya. Iya, baru ini paling baru kayaknya. Ini grupnya ada orang Koreanya 3, orang Jepang 1, orang Indo 1, Indonesia. Dan terus orang Korea sama Amerika. Amerika yang satu orang. Satu orang. Oh iya, Tita adalah apa ya? Satu-satu orang Indonesia yang termasuk di girl group K-pop. Iya, pertama. Pertama. Orang fan dari luar negerinya lebih banyak katanya daripada di Korea. Oh ya, aku baru ingat kenapa itu digitnya 5. Oh. Karena satu orang keluar, terus dua orang masuk. Jadi sebelumnya 5 orang. Oh. Gitu kan. Oh. Ah iya. Oke. Hari ini aku baru pertama kali lihat nonton music video mereka, terus aku kaget karena mereka lagunya bagus banget dan apa ya, joget juga bagus banget juga ya, dan cantik, paling pentingnya cantik. Betul. Mereka cantik. Kalau aku walaupun cantik atau walaupun ganteng, aku paling pertama yang paling penting itu harus bagus lagunya. Karena kalau lagunya kurang, nanti kita nggak bakalan tonton itu. Susah ditonton. Nggak suka soalnya. Tapi aku suka. Jadi aku nonton terus, aku cari-cari, aku pelajari, dan sampai sini sekarang. Jadi lagunya sangat bagus. Aku berharap mereka bisa bikin lagu yang seperti bagus ini kedepannya juga. Ya, amin. Ya. Dan kan sekarang idol-idol Korea terlalu banyak. Iya. Menurut aku.
Jadi, tumpah ya, udah banyak banget. Jadi aku berharap Secret Number bisa jadi nomor satu girl group idol di Korea. Ya, aku benar-benar sangat ingin mensupport karena ada Lea, Dita. Aku suka sama mereka. Kalau aku paling suka Sudah. Ketuanya Dita, aku juga. Ya. Jadi hari ini kita jadi Loki ya. Iya. Aku Loki. Halo Loki. Oke. Kayaknya untuk Secret Number kali ini videonya sampai ini aja dulu ya. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan yang paling penting like. Kita nggak perlu yang lain. Like. Enggak, aku perlu yang lain. Komen juga ya. Ya, komen juga. Tapi yang paling penting, yang paling gampang. Tombol klik aja klik. Ya, biar kita bikin videonya lebih termotivasi. Ya, gitu ya. Betul. Oke, like dan komen di bawah. Thank you. Entertainment.